Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di dalam satu lagi video berkenaan dengan repair. Repair sebab kalau anda boleh tengok kat sini, spotlight saya ni pecah. Nissan X-Trail model T32. Spotlight dia, fog light, dia orang panggil fog light. Sebelah harga RM730 lebih kalau tak silap saya dekat Nissan Service Center. Jadi lama juga kita biarkan dia tengah-tengah macam ni sebab kita tak rasa berbaloi dengan harga RM700 untuk sebiji spotlight. Sampailah saya jumpa produk yang sama dekat Shopee. Inilah hasilnya. Saya beli dekat Shopee daripada company yang nama One Shop Car Enterprise. Jalan Pemuda, Segamat, Johor. Okey, kenapa saya ada dua package ni? Dia ada cerita dia kat sini. Nampak kat sini. Kita beli dua. Dia pakai kurier apa ni? Saya beli kiri kanan lah, siap dengan mentol. Dia pakai kurier CityLink ni. So, bila benda ni sampai, yang belah kanan berada dalam keadaan baik. Tapi yang belah kiri, sekejap eh, susah pula benda ni. Depan-depan kamera ni lah yang dia nak susah. Tadi dia elok je. Okey, yang belah kiri ni, bila saya buka, bukan saya purposely patahkan benda ni. Dan benda ni memang sampai-sampai patah lah. Salah pula. Saya dah tukar pula kotak. Kotak dia kat sini. Yang patah tu. Bila saya buka, saya dapati kotaknya patah. Kotaknya patah pula. Spotlightnya patah. Dia punya bracket patah. Dia punya balance ni ada kat dalam ni. So, bukan cara adalah kita baru beli lagi dah patah kan. Jadi, kita contact seller dia. Alhamdulillah, Allah temukan kita dengan seller yang bagus lagi sekali. Sebab apa? Seller ni pun sama juga. Dia bertanggungjawab. Dia cakap, tak apa bang, patah kita ganti baru. Esok saya post baru punya. Tapi sebab time tu esok tahun baru ke, esok Christmas. Esok tu Christmas, jadi dia tak boleh lah post. Esok tu lusa tu dia post. Dan hari berikutnya tu dah sampai dah. Ni One Shop Car Enterprise ni highly recommended jugalah. Nama dia dekat Shopee saya tak ingat apa. Nanti saya update dekat description. Sebab company-company yang bagus ni kita akan promote sebab iyalah, kita sebagai customer mestilah nak benda yang elok. Tapi bila sampai barang patah dan bila seller tak nak bertanggungjawab, dia menjadikan kita marahlah. Tapi sebab seller dia bagus, dia cakap tak apa bang, kita ganti dan kita akan claim dekat CityLink. Sebab apa? Dia orang yang buat pecah. Jadi kita lega. Yang lama pun dia tak suruh hantar balik. Sebab apa? Dia boleh claim kan dekat CityLink. Jadi terima kasih banyak seller. So nanti saya akan bagi tahu kat seller, so tengok kat video ni. Sebab kita puji dia kat dalam ni dan kita promote dia punya online shop dia. Sebabkan dia punya sifat tanggungjawab tu, jadi kita akan promote kedai dia. Okey. Jangan panjang lebar sangat cerita. So hari ni kita nak tukar spotlight yang rosak ni. So jom sama-sama kita close up dan saya akan tunjuk cara macam mana nak tukar spotlight Nissan T32 Nissan X-Trail. Saya rasa susah juga sebab nak kena buka dia punya daun pisang tu. Dia plastik bawah tu nak kena buka. Sebab tak ada capaian daripada sini, daripada bawah apa semua habis dia orang tutup. Jadi kita kena buka benda tu. So jom kita close up sama-sama, insyaAllah. Okey, kita sambung balik. Okey, first kali kita kena buka cover ni. Saya ingat spotlight ni dia mount dekat cover ni. Salah. Salah tekaan kita tu. Pantang kita teka mesti salah ni. Rupanya dia sekadar cover je. Dia bukanlah benda yang kita cari. Sebab spotlight tu dia mount dekat dengan bumper ni. Masya Allah, sangkut saja. Asal buat video je nak bercakap mesti sangkut. Bila cakap merapu sorang-sorang ke dengan kawan-kawan ke, elok pula lidah tu. Okey, ni kita lap-lap sikit lah.
Oh, kan senonoh lagi rupa tu. Ha, tapi ni memang dah tak senonoh. Okey, dia ada dua nak 10. Satu saya boleh buka pada sini. Yang masalahnya lagi satu tu tak boleh. Lagi satu tu saya kena cari jalan macam mana nak buka. Ini saya rasa-rasa boleh lepas kot ni. Ha, kan boleh lepas. Ha, ni boleh kita buka ni. Boleh je saya buka dari sini. Melawan kapling. Okey. Ni boleh buka. Masalahnya yang belah sini. Belah sini tak boleh buka sebab tak ada ruang nak masuk ke mana pun tak tahu. Jadi saya cuba intai. Memang tak ada ruang. Jadi saya terpaksa. Terpaksalah saya pusing tayar ke belah sana. Ni nama dia mud flap. Yang saya cakap daun pisang tadi tu. Nama dia mud flap sebenarnya. Okey, ni saya akan pusingkan steering ke kiri. Full pusing ke kiri. Saya akan cuba buka 1, 2, 3. Tiga skru untuk pegang ni. Sebenarnya banyak lagi lah. Cuma kita selak sikit je. Selak sikit untuk lepaskan tangan kita masuk dalam je. Lepas tu kita cuba buka. Okey, kita sama balik. Saya dah pusingkan tayar ke belah kiri. So, ni dia pakai style lanky. 1, 2, 3. Kita cuba buka 3 dulu. Sebab saya tak naklah buka banyak-banyak kan. Kita pun semak je. Buka banyak-banyak pula kan. Jadi, kita cuba. Harap-harapnya, daun pisang dia bagi kerjasama. Mud flap. Aduh. Dia kena cakap bahasa yang betul bila buat video ni. Tak boleh cakap bahasa kampung sangat. Orang marah. Okey. Okey, 3. Tengok apa kita boleh buat. Oh. Oh. Macam tu cara dia. Okey. Alhamdulillah, siap baik semua klip. Kalau tidak, gelap masa depan. Okey. Ha, nampak tu. Kita ada halangan baru. Bergurau betul dia. Kalau anda semua boleh tengok apa yang ada kat sini, windshield washer. Ni semua punca ni. Macam mana kita nak capai tangan macam tu kan? Ni skru dah buka. Tapi dia tak nak berganjak. Okey. Jadi, saya cuba masukkan tangan saya sejauh yang mungkin. Oh. Memang tak boleh. Tak apa. Dia main-mainkan kita. Tak apa. Sekejap saya tengok pula . Ke atas boleh ke tak? Okey, kita mula lagi sekali. Since sebelah tepi tak boleh, so kita kena cuba ikut jalan lain. So kita pergi bawah ni. Sini cover ni, mana tangan saya? Ni. Cover ni dia align dengan spotlight. So saya akan cuba buka 1, 2, 3. Tiga klip ni. Dan lepas tu kita akan cuba masukkan tangan tengok boleh tak capai. Okey, macam inilah keadaan saya nak buka benda ni. Tangan separuh masuk dalam. Anda boleh tengok nut tu. Dia sedang berpusing. Tangan saya dah yang mengerjakan tu. Apa pun tak boleh. Bukan main susah ni. Aduh. Okey, nut belah sana dah berjaya dibuka. So tinggal nut yang belah sini. Ni mudah aja nak buka insyaAllah. Lepas tu dah boleh dah tukar spotlight. Kejap ya. Okey, sambung balik. Nut dah berjaya dibuka. So saya kena maintain tangan saya satu kat dalam ni. Okey, just tolak je. Kenapa kita tolak dia? Sebab dia tolak kita dulu. Jadi kita tolak dia balik kan.
Tak adalah. Sebab saya nak buka ni. Alamak. Kau pun nak melawan ke? Tangan dah lah tak cukup ni. Sempit. Kenapa dia tak boleh buka? Sebab cara dia tak betul, saya rasa. Kalau cara dia betul, mesti boleh buka dia. Ini barang sap-sap soy dia patut. Cara yang lagi mudah, kita tengok spotlight baru. So kita boleh tahu klip dia macam mana jalan. Tak mudah sangat. Sebab apa? Bukan klip dia kat sini. Klip dia dekat dalam tu. Okey, tak apa. Kita cuba lagi. Saya cuba keluarkan dia dekat sini. Tengok, kok boleh keluar? Oh, boleh. Kan, bila boleh tu jadi mudahlah kerja kita. Macam tu je. Keluarkanlah ni. Mak Datuk, klip dia. Sebab pasir-pasir tu. Osram lah dia punya ni. Okey. Yep, saya ambil spotlight baru. Spotlight baru kat sini. Oh, mentol kat sana. Nah, kita beli satu set dengan mentol sekali. Saya rasa yang benda ni susah. Susah apa ni? Ya, ini spotlight yang patah tu. Tengok dia bagi kita mentol cap bunga raya je. Mangkuk iron tu. Original ni off-frame. Tapi tak apalah. Sebabkan dia jual murah. Spotlight set ni saya beli RM60. Kalau nak bandingkan dengan harga Nissan tu, 100 kali lebih baik lah bagi saya. Mengarut lah harga dia. Dia ingat kita bebal sangat ke? Tak adalah bebal sangat. Sampai nak terpengaruh dengan dia punya harga tu yang mengarut tu kan. Okey. Masukkan dia. Pusing. Okey, ngam. So, kita masukkan dia balik. Oh, boleh lah macam ni. Bagus lah. Okey. Kita masuk. Dah sana punya klip. Ke terbalik. Tengok. Apa yang tak ngam? Semua ngam. Ni siap boleh. Macam sini. Ada yang tak kena dengan benda ni. Tak apa. Kita cuba tengok dulu apa yang tak ngam. Ngam ho. Kita je berprasangka dengan produk ni. Produk ni elok je. Saya terpaksa masukkan tangan saya kat belakang ni balik. Mana klip dia? Terbalik benda ni. Sebab dia terbalik lah tu. Kan? Mak dia main lelaki lepak tangan lah. Ni dah boleh dah. So macam ni lah. Memang tak fit sangat kot. Local kan? Tapi steel. Better steel than Nissan. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab harga dia. Harga
agak-agak membunuh macam tu kan. Kita taklah benar sangat pun. Nak termakan cakap dia nak beli yang 700 punya. Alah, hey. Spotlight je pun, spotlight je pun. Kan? So, okey. Ha, ni bahagian mencabar dia. Yang belah sini, okey, skru dia. Belah sana je dia mesti mencabar dia nak masuk balik. Tapi tak apa, kita usahakan juga. Masya Allah. Okey, kita dah dekat nak berjaya memasang benda ni. Oh, agak mencabar juga nak memasang benda ni. Sebabkan kita tak cukup doang. Azan maghrib dah. Baru. Cerdik engineer dia. Kalau engineer dia cerdik, dia akan pakai skru yang ujung ni ada hexagon apa hole. So boleh pakai yang lengki kat daripada depan. Kan? Akal tak kat mana tak tahu. Buatlah benda yang memudahkan orang. Ini dia buat yang menyusahkan orang. Sama nak bikin kita marah. Siap pasang. So, mari kita zoom out sikit. Okay. So, saya akan on lampu dan kita tengok. Ya, itu dah. Itu dia. Alhamdulillah. So, lepas ni tinggal nak pasang-pasang balik apa ke nama ni, cover-cover apa semua. So lepas tu kita dah good to go lah, dah siap lah. Ok, alhamdulillah kita dah siap tukar spotlight baru. So inilah spotlightnya. Dengan harga RM60 kita dapat sepasang. Tapi yang belah sini kita belum tukar lagi. Tak apa, sebab hari dah malam. So, kita tukar sebelah dulu. Sebab yang sebelah lagi memang menyala. Jadi, jom kita tengok function ke tak function. Okay, start. Okay. Maafkan lampu depan saya yang agak terang. Okay. Okay, on. Ya, yeah, itu dia. Itu ada spotlight baru kita. Dia bersinar dengan gagahnya. Alhamdulillah. Berjaya juga kita menukar spotlight dengan sendiri. Tukar sendirilah maksudnya, tak bawa pergi workshop. So, DIY je. Alhamdulillah. So semua lampu function. So terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan jika rasa benda ni berguna untuk orang lain yang mana berminat nak tukar sendiri ke apa, boleh share pada kawan-kawan. So, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.